Oke, saya bisa sebut Yusuf Ansor itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Brotosuseno. Punya banyak cabang, sosok JB atau mungkin Jody Brotosuseno diduga panen cuan dari cuci uang surga tanda kutip Yusuf Mansur, Mr. X, 50 bank masih kalah. Mr. X di sini yang dimaksud adalah saya ini masih honor dengan gaji yang kecil. Kami meniti dari keringat yang luar biasa lah. Dan Yusuf, Pak Yusuf Mansur, kalau saya punya salah mohon maaf dari lisan saya, bukan maksud untuk merendahkan Bapak, ini saya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lita Walid. Punya banyak cabang, sosok JB atau mungkin Jody Brotosuseno diduga panen cuan dari cuci uang surga tanda kutip Yusuf Mansur, Mr. X, 50 bank masih kalah. Mr. X di sini yang dimaksud adalah Bapak Iqbal ya, yang pernah diwawancari oleh Pak Darso Arif. Kita bacakan sedikit beritanya teman-teman, nanti silakan di search sendiri di Hobbs ID, kata kuncinya Yusuf Mansur dan Warung Steak and Sick ya. Nama Ustadz Yusuf Mansur di Indonesia sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah dugaan kasus hukum menghampiri kehidupannya. Berbekal ilmu sedekah, Ustadz Yusuf Mansur seperti jadi pahlawan bagi umat Islam yang merindukan surga dengan jalur infak dan sedekah. Namun sayangnya, Ustadz Yusuf Mansur dinilai makin melenceng dari teorinya dengan dugaan memanfaatkan uang sedekah yang terkumpul untuk kepentingannya. Warung Steak and Sick, misalnya, konon menjadi wadah bagi dai bernama Jam'an Nur Khatib itu. Jam'an Nur Khatib itu, Jody Brotosuseno, pemilik Warung Steak and Sick, bahkan dianggap jadi korun sosok orang kaya masa Fir'aun. Jadi dalam wawancara pada Darso Arif dan Iqbal, nanti kita akan tampilkan cuplikan videonya karena ini panjang, durasi 30 menit. Di situ Pak Iqbal mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu bagaikan Fir'aun di zaman sekarang. Alasannya menzalimi umat tentunya. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Brotosuseno. Apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Ada beberapa narasumber yang kami wawancara itu sampai menangis. Di sana ada Ibu Surati, ada saya lupa namanya, Pak Suwarto itu sampai nangis, dan ada juga yang memang diwawancara oleh Pak Darso sendiri yang saya tidak menyaksikan sendiri, yang saya sebutkan tadi saya saksikan sendiri, dia menangis, betul-betul dia menangis, dan saya posisinya sebagai kameramen teman-teman, dan mereka menangis. Artinya apa teman-teman? Menurut saya ini adalah kezaliman teman-teman, dimana di saat ini Yusuf Mansur dengan duitnya yang banyak, dengan hartanya yang berlimpah, namun tidak ada itikad untuk kemudian bertanggung jawab dengan orang-orang yang kemudian dirugikan ini. Sementara orang-orang ini kemudian menangis menuntut haknya, di sisi lain Yusuf Mansur dengan bisnis-bisnisnya yaitu Warung Steak and Sick dan juga Bebek Goreng Haji Slamet tentu masih sampai hari ini masih mendapatkan income atau hasil yang diterima dari itu semua. Saya tidak mau terlalu jauh ke dalam, tapi yang paling sederhana saja kita berpikir bahwa kalau memang Yusuf Mansur ini, kalau memang bisnis dari Warung Steak and Sick dan Bebek Haji Slamet ini tidak ada kaitannya dengan dana-dana dari umat, harusnya Yusuf Mansur tinggal speak up dong. Tinggal speak up dong, tunjukkan bukti bahwa memang tidak ada keterkaitan antara uang-uang ada sedekah ataupun bisnis uang-uang dari bisnis investasi yang misalkan seperti patungan usaha, tabung tanah, atau Hotel City, atau apapun itu. Harusnya Yusuf Mansur itu membuktikan itu bahwa dia tidak ada gitu. Tapi sampai hari ini kan Yusuf Mansur tuh diam, terkesan acuh gitu dengan apa yang kami suarakan selama ini gitu. Kami menduga bahwa uang-uang ini itu tuh dialihkan ke sana karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak bisa menjawab dari mana dia bisa berinvestasi ke Warung Steak and Sick ini teman-teman. Yang dulu awalnya hanya dimiliki oleh Jody Brotosuseno, lalu kemudian sampai hari ini menjamur, dibangun cabang di mana-mana. Itu sangat mengherankan bagi seorang bisnismen seperti Bapak Iqbal. Saya akan tampilkan lagi video lama, karena ini saya baru teringat wawancara Pak Darso Arif dengan
seorang bapak bernama Ahmad, yang mana bapak Ahmad ini jauh-jauh dari Kalimantan, kemudian bertemu dengan Pak Darso di Yogyakarta, kemudian diwawancarai oleh Pak Darso, yang sampai hari ini saya belum melihat perkembangannya gitu. Apakah duit Pak Ahmad ini sudah dikembalikan atau tidak, walau alam, yang jelas tidak ada update teman-teman. Biasanya korban-korban ini kalau duitnya dikembalikan, mereka memberi info kepada kita. Misalkan ada Pak Soeharto dan beberapa orang lain yang dikembalikan. Walaupun, tanda kutip teman-teman, catatan bahwa yang pertama mereka ini dikembalikan uangnya setelah videonya viral tentu saja. Yang kedua, dikembalikan itu adalah dengan nominal yang sama. Misalkan Pak Soeharto, dia dulu berinvestasi kurang lebih 10 jutaan. Lalu kemudian di tahun 2023 kemarin, Yusuf Mansur mengembalikan 10 juta juga. Di sana sudah jelas-jelas ada penurunan nilai uang ya. 10 juta di tahun sekarang, 2023 ataupun 2024, dengan tahun 2012 atau 2013 itu jauh berbeda. Belum lagi ketika kita berbicara bahwa Pak Soeharto dulunya berinvestasi itu ada janji income setiap tahun dari Yusuf Mansur setelah 10 tahun, namun kenyataannya itu mangkrak. Mangkraknya bisnis-bisnis ini tentu menimbulkan tanda tanya lagi teman-teman. Kenapa kemudian bisnis-bisnis yang Yusuf Mansur galakan bersama umat, bangun bersama umat, itu kebanyakan mangkrak, dan kebanyakan umat ini sudah menyetorkan duit ke rekening, yang mana mereka mengatakan mereka berinvestasi di situ karena Yusuf Mansur. Namun semuanya ini mangkrak, Batubara, Hotel City, Paitren, Umrah Merdeka, Tabung Tanah, ini mangkrak. Sementara di sisi lain Yusuf Mansur punya bisnis yang dia itu berinvestasi dengan namanya sendiri, tentu atas nama dia, entah kayak bagaimana, yang jelas itu bisnis miliknya ya. Dia investasi untuk dia ya. Ada Warung Steak & Shake dan Bebek Selamat yang sampai sekarang lancar-lancar saja, jalan-jalan saja, yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang tersebut untuk kemudian berinvestasi di Warung Steak & Shake dan Bebek Haji Selamat ini. Mari kita simak wawancara singkat, nanti saya akan tampilkan video fullnya, karena ini video kami, wawancara kami di tahun 2022. Saya akan tampilkan singkat-singkatnya untuk teman-teman ketahui bahwa ada orang seperti Pak Ahmad ini yang mungkin kita lupa, saking banyaknya orang-orang yang muncul di channel kami yang diwawancarai oleh Pak Darso Arif, yang mana mereka memprotes atau mengkritik atau mempertanyakan bagaimana dulu mereka berinvestasi menyetorkan sejumlah uang yang mereka hasilkan dari keringat mereka teman-teman, lalu kemudian uang itu mengendap entah kemana, yang jelas mereka berinvestasi ke situ karena Yusuf Mansur gitu. Namun hari ini mereka hanya menelan kekecewaan. Saya tidak tahu bagaimana kemudian nasib Pak Ahmad hari ini. Apakah haknya sudah kembali atau belum? Mari kita simak rangkuman wawancara Pak Darso Arif dan Pak Ahmad ini. Yang mana Pak Ahmad ini adalah orang yang berinvestasi untuk patungan usaha dan juga patungan aset. Mari kita simak teman-teman. Saudara-saudara, Pak Ahmad ini adalah salah satu pernah mengagumi Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur. Sampai-sampai beliau ini mengikuti dua investasinya Pak Jam'an, yang pertama adalah patungan usaha, yang kedua adalah soal patungan aset. Kalau patungan usaha kita sudah banyak berbicara, malam ini dengan Pak Ahmad kita akan membedah soal patungan aset. Jadi kalau video terdahulu dengan Ibu Tuti dari Gresik soal patungan aset, maka malam ini dengan Pak Ahmad soal patungan aset juga insya Allah. Pak Ahmad di Jogja dalam rangka apa nih Pak Ahmad? Ya, perkenalkan diri, ya, saya Amak ini. Barusan tadi sore saya nyampe dari Banjarmasin ke sini. Tidak di Dungga dan tidak di Nyana gitu. Hari ini kita bertemu di sini dalam rangka ya bahasanya bersilaturahmi. Ya. Kita pengen curhat dan pengen meluruskan apa yang telah kami alami . Ini dalam rangka ada aktivitas kantor kami di salah satu kementerian yang insya Allah untuk umat juga ini jadi kita pengen menyampaikan unek-unek lah, barangkali ini jangan sampai terulang lagi buat orang lain lah, cukup kami saja yang merasakan. Kami ini sebenarnya sekeluarga, keluarga besar kami ini pengagum di Banjarmasin, pengagum Ustadz Yusuf Mansur di tahun 2013 ini. Tahun 2013. Ya, kami berinvestasi untuk patungan aset sebanyak 3 paket ya. Patungan aset 3 paket, satu paket itu? Nggak begitu paham waktu itu, saya lupa sekali, ini sudah rentangnya panjang Iya, di tahun 2013 kira-kira 4 juta setengah. Itu untuk 3 paket? Untuk 3 paket itu, 4 juta setengah.
itu di dalam satu sertifikat. Ya, di sertifikat. Iya. Iya, ada nomor registernya tuh, Pak. Itu di kira-kira yang saya pernah saya catat itu iya. Di nomor 11/2013/03/0228. Iya, iya. Itu di atas namakan nama istri saya, Hidayatul Rahma. Iya. Di Jalan Sekumpul Gang Pribadi, ya, ya di situ tercatat jelas di gang Jalan Sekumpul Gang Pribadi nomor 17 RT 5 RW 6 ya. Ya, Jawa Kalimantan Selatan ya, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Juga patungan aset juga, Pak. Kami juga di tahun itu juga di tahun 2013 juga ya untuk pendirian dan pengembangan apa ya apartemen atau hotel kayak gitu. Iya, iya. Ya tepatnya itu kita ya namanya kita percaya saja lah karena memang Ustadz ya. Iya, iya. Saya yakin sami nawato nah lurus iya, ini ya. Iya. Tapi faktanya ketika terkuak iya, seiring waktu iya. Apalagi saya juga berpendidikan ekonomi gitu ya. Kok kayaknya ini ada sesuatu yang harus diluruskan. Dan sebelum kita ketemu ini Pak, ini pertanyaan besar. Apa ini benar? Katanya. Iya, makanya kami mencoba patungan aset kami, patungan usaha kami ini gimana? Iya, kami ini mau menghubungi websitenya sudah hilang. Ya. Terus kemudian nomor kontak yang pernah dikasih? Ya nggak tahu lagi Pak. Iya. Ya. Tapi Pak Ahmad, sebelum kita bicara yang lain, pernah nggak Pak Ahmad setelah menyetorkan uang ya, itu dengan cara transfer? Transfer Pak. Ada upaya nggak untuk menghubungi pihak Yusuf Mansur atau yang tertera dalam dokumen-dokumen yang pernah Pak Ahmad? Jadi setelah ditransfer keluar itu Pak dikirimkan ke kami. Iya, iya. Ya. Artinya kami yakin ya, kalau ibaratnya investasi ataupun patungan aset berupa pengembangan apartemen atau hotel itu benar. Benar adanya. Karena dicap pakai hologram emas Pak, ditandatangani Yusuf Mansur. Ya. Saya coba juga komunikasi nih dengan pihak Ustadz gitu ya, melewati Instagram Yusuf Mansur News. Ya. New ya. Ada respon? Nggak ada respon. Isi yang saya sampaikan ke beliau adalah isi saya ini adalah pengagum beliau. Bolehkah izin kami bersilaturahmi ke tempat beliau, kalau diizinkan kami akan berangkat ke sana untuk tapi tidak direspon. Tidak direspon Pak, karena kan kita juga akan mendengar-dengar gitu loh. Silakan bagi yang yang melakukan pernah melakukan patungan usaha investasi silaturahmi. Kan kita channelnya kemana nih Pak, bingung kita. Jadi waktu Pak Ahmad berkomunikasi lewat Instagram itu tidak direspon. Tidak direspon. Akhirnya niat untuk mendatangi dia juga nggak ada. Nggak ada Pak. Atau pernah nggak mampir ke pesantren dia atau rumah dia di Cibondo Tangerang sana? Pernah Pak. Kapan itu Pak Ahmad? Kira-kira setelah. Nggak lama setelah. Iya setelah bayar itu, kita transfer itu, kita coba datangnya sama istri naik sepeda motor Pak, utuk dari Ciledug ya, kebetulan. Rumah di mana? Bukan, istri kan di Kalimantan, terus kemudian. Ngambil S2 di IPB kurang-kurang lebih kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Naik motor lah ke... Iya, naik motor ke situ pengen tahu nih pesantrennya beliau. Ya berliku-liku Pak tempatnya ya, betul-betul. Ya mungkin mungkin Bapak juga sudah tahu. Kayak gini ya. Beda dengan pesantren yang kami yang di Kalimantan kan besar-besar. Ada orang yang Pak Ahmad temuin dan konfirmasi soal kita tanyakan juga di mana rumah beliau ya. Enggak ada yang tahu juga ya, ya bukan enggak yang tahu ya, mungkin coba tanya ke sana, tanya sana kan jadi saya jadi bingung daripada bermasalah ya sudah cukup kami sudah tahu sampai sini aja. Akhirnya enggak ke rumah dia juga. Enggak ke rumah ya. Sampai, Pak. Kalau ada nomor teleponnya mungkin kita kontak-kontakan minta Sherlock kali, Pak. Ya. Pak Ahmad masih ingat enggak kira-kira keuntungan apa yang dijanjikan Yusuf Mansur ketika mengajak Pak Ahmad dan banyak orang untuk berinvestasi? Soal patungan aset, keuntungan apa Pak Ahmad? Ya mungkin kami keuntungannya kami sudah bersedekah, kami lillahi ta'ala aja dulu. Artinya dari kami niat tulus kami keluarga besar kami sudah tunai. Ya, enggak, tapi karena investasi. Ada investasi maka kami bukan menuntut sih, apa menanyakan hak kami dan
kewajiban kami kan sudah nih, hak kami yang pernah diucapkan, bukan dijanjikan ya Pak ya, pernah diucapkan, diucapkan oleh beliau di beberapa kesempatan melalui ya mungkin channel-channelnya beliau, konten-konten beliau pada saat itu sebelum rame. Apa yang gitu. Yang dijanjikan Pak Ahmad, yang Pak Ahmad ingat? Ya kalau ibaratnya kita ke sana, boleh menunjukkan, ya itulah. Pak Ahmad kan punya dua sertifikat, iya. Patungan usaha dan patungan aset. Betul. Pak Ahmad melihat dua-dua ini ada kesamaan dan ada perbedaan nggak? Ada perbedaan Pak, di situ satunya warna biru, satunya warna dari merah. Dari sisi bisnis dan bedanya di mana Pak? Bisnisnya ya patungan aset saja bunyinya, yang 4,5 juta itu, yang satu laginya bunyi tentang patungan untuk pendirian. Pendirian dan pengembangan hotel apartemen. Ya. Ini menyangkut amanat juga yang pernah diberikan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad pernah dengar nggak bahwa ada sebagian para investor yang sedang menggugat Yusuf Mansur di pengadilan negeri Tangerang? Pertanyaan saya, andai usaha kita ini tidak membuahkan hasil, ada rencana Pak Ahmad juga untuk menggugat atau advokasi terhadap Yusuf Mansur? Kita lihat dulu hasil yang pengadilan ini, keputusannya bagaimana, kita serahkan kepada rekan-rekan yang sudah duluan namanya pengadilan kan nggak cukup sehari dua hari betul, Pak. Ada pertimbangan hakim, ada pengacaranya, ada penuntut dan sejenisnya. Kalau memang benar-benar ini Ustaz, mohon sampaikan apa adanya supaya pian nyaman hidupnya. Itu kan sudah kepada Yusuf Mansur kan Pak Ahmad sudah sampaikan. Kita juga mau dengar bagaimana pesan Pak Ahmad kepada masyarakat kita menyangkut yang kayak gini-gini, juga menyangkut terhadap orang yang berpredikat ustadz gitu. Pak Ahmad apa yang mau disampaikan supaya yang kayak gini tidak terjadi lagi? Pertama, jangan sekali-kali terpancing dengan iming-iming yang membuai perasaan lebih tinggi dari realita yang ada. Karena kita realitanya hidupnya ya begini, kita harus jalani. Artinya kalau bersedekahlah, tolonglah keluarga dan sahabat-sahabat dulu yang terdekat, yang sangat memerlukan. Jika berinvestasi, carilah yang sudah terstandar oleh lembaga negara yang disahkan. Ada bank, ada investasi emas, ada investasi ekonomi syariah, atau membeli tanah, atau bahasa ininya kalau diem-diem aja sudahlah, ditaruh aja. Sekarang lagi zaman susah. Betul. Jangan tergiur dengan investasi yang melebihi dari normalnya. Yang umumnya lembaga-lembaga investasi. Jangan sampai kita terbuai emosi. Kenyataan nol, akhirnya stres dan akhirnya meninggal. Kami juga sebelumnya juga pernah berinvestasi dengan endorse beliau lewat Ustadz Lihan, sama Pak, mirip ini, tapi ini di luar konteks. Jadi yang dilihat itu bukan sosok lihatnya, karena di endorse oleh Yusuf Mansurnya. Waktu itu istri saya juga kena, mertua kami juga satu buah mobil, seharga satu buah mobil juga lenyap, sampai sekarang juga nggak ada, dan akhirnya Ustadz Lihan meninggal dengan tragis. Masih banyak tanggung jawab. Banyak korban juga yang mana. Jadi kami nggak mau lagi terjadi peristiwa Lihan kedua dan Lihan ketiga, Lihan keempat. Cukup sudah sampai sini saja. Oke, kita nanti siapkan waktu untuk kita membedah masalah ini. Pak Ahmad ini sudah luar biasa. Mungkin ada pesan yang tersisa yang mau disampaikan di sini mungkin, atau mungkin cukup kita. Nanti saya juga akan lampirkan sertifikatnya Pak Ahmad sebagai bukti bahwa Pak Ahmad memang tidak main-main dalam hal ini gitu.
Ya kalau ibaratnya pengen cepat selesai dengan kami, dengan keluarga besar kami, Pak Ustadz Yusuf Mansur ditunggu di gang pribadi nomor 17 Sekumpul Martapura, sekalian Bapak ziarah ke guru-guru kami di sana ya. Supaya insya Allah saya juga bisa ke sana nih Pak Ahmad supaya hidup ini berkah Pak. Ketika zaman sulit ini kita harus mengejar keberkahan. Kalau ibaratnya kita nggak bisa pinter-pinter kayaknya tersesat. Saudara-saudara, cuplikan wawancara yang saya tampilkan dan nanti video panjangnya itu ada sekitar 30 menit lebih, teman-teman silakan disimak. Link videonya ada di deskripsi video ini, saya tampilkan, saya cantumkan, nanti teman-teman silakan dilihat wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Ahmad ini, yang mana dalam video tersebut ada beberapa cerita juga tentang seorang ustadz, katanya ustadz yang kemudian membuat juga bisnis yang mana ada endorse juga dari Yusuf Mansur, yang ternyata itu juga bermasalah. Ustadz ini juga bermasalah dan kemudian kalau tidak salah itu sampai di penjara. Nanti saya tampilkan videonya teman-teman. Mungkin besok saya akan tampilkan video dari Ustadz Lihan ini. Contoh bahwa ada orang yang kemudian bermasalah. Bahkan seingat saya Ustadz Lihan ini kalau tidak salah meninggalnya di penjara teman-teman. Sangat tragis dan mengerikan sekali teman-teman. Contoh dari orang yang kemudian menggunakan agama untuk kepentingan perutnya sendiri. Berakhir tragis teman-teman. Kita tidak kemudian mengejas bahwa dia meninggal seperti itu karena tipu-tipunya, tapi kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari situ bahwa janganlah kemudian menggunakan jubah agama untuk kepentingan diri sendiri, teman-teman. Dan terakhir saya mau katakan begini, ini masih di dunia, teman-teman. Yusuf Mansur masih punya bisnis yang masih berjalan sampai sekarang. Masih punya banyak sumur-sumur penghasilan yang kemudian masuk ke kantong pribadi dari Yusuf Mansur sendiri. Sebut saja yang paling sering disebut, yaitu warung Steak and Sik dan bebek goreng Haji Slamet. Ini masih ada, belum yang lain-lain yang mungkin belum kami ketahui. Saya yakin jelas ada, teman-teman. Artinya apa? Mumpung masih di dunia, kenapa seorang Yusuf Mansur yang harusnya lebih paham ilmu agama daripada saya, teman-teman, jauh di atas saya, kenapa kemudian tidak terketuk pintu hatinya untuk kemudian menyelesaikan urusannya di dunia ketimbang nanti di pengadilan akhirat, teman-teman, yang lebih berat lagi. Ini justru memberatkan beliau. Semoga beliau dapat hidayah. Kenapa kemudian tidak dijual saja propertinya itu? Kenapa kemudian tidak dikumpulin saja jamaah ini? Kalau memang dari pemasukan sudah cukup, harusnya kan sudah bisa dikembalikan. Kalau memang tidak cukup, apa salahnya menjual itu? Toh juga dia sendiri yang sering mengkampanyekan tentang sedekah. Anggap aja itu sedekah, teman-teman. Saya rasa cukup sekian dari saya. Silahkan simak video-video kami selanjutnya. Seperti janji saya kemarin bahwa kami akan menelusuri lebih dalam dan semoga kami dapatkan fakta-fakta menarik tentang warung Steak and Sik dan bebek selamat milik dari Yusuf Mansur ini, atau salah satu pemiliknya adalah Yusuf Mansur ini, teman-teman. Semoga kami dapat banyak fakta di sana, karena terus terang saja kami ingin untuk Yusuf Mansur ini bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah diucapkan di waktu lalu. Saya Al-Walid, see you on the next videos.